sebuah sentuhan yang salah tadi. Pernah menuju rekan-rekannya di sana. Haryono mencoba untuk menjangkau seorang Febri atau Kawildansya. Gagal. Serangan balik cepat kali ini ada di kaki Abesroni. Berduel dia dengan Kawildansya. Febri mengambil bola dan sebuah serangan balik berbahaya untuk Bali United. Jepret, jepret, jepret. Ya, ya ampun. Gol, 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 gol. Serangan balik cepat Serlik yang dilakukan oleh Bali United memporak-porandakan menjadi penyulut keharmonisasian pemain-pemain belakang daripada Persib Bandung saat tadi sudah tampil untuk melakukan serangan bebas yang masih gagal. Dan sebuah serangan balik cepat mematikan berbahaya yang dilakukan oleh Abesroni tidak egois memberikan umpan dia dan masih gagal, tapi juga Nasir tidak lengket. Ada lagi seorang Roni Abesroni yang mengeksekusi dengan dingin upaya yang dilakukan membuat Bali United sementara ini meruntuhkan dan juga tentunya meremukkan hati para pemain Persib Bandung sekaligus juga Boboto yang saat ini menyaksikan di Gelora Bandung Lautan Api Bungkus. Iya, ini momen di mana ketika Persib sedang keasikan menyerang. Di sebelah kanan inilah dia, ya Abesroni. Apa yang terjadi kita lihat? Ya, agak marah SM ya. Iya, betul sekali. Karena tadi ya Abesroni seperti sengaja menendang bola ke arah SM ya. Benar. Dan respon yang mengagetkan juga Bungkus. Iya. Tidak perlu seperti ini SM ya. Bereaksi ya. Seperti itu tidak perlu. Meskipun memang terlihat ada sedikit unsur kesengajaan dari Abesroni, tapi SM saya pikir sudah harus biasa menghadapi hal-hal seperti ini. Iya. Tapi ini seperti dia terhina kelihatannya iya. Bungkus dengan aksi dari Abesroni tadi. Yang kaget kita adalah respon tadi. Iya, betul. Ini ya bayangkan bola tidak diarahkan kemana tapi ditendang keras dan terarah kepada Essien. Iya, dan dia lari Bungkus. Ini dalam kasus seperti ini saya pikir ya bagi saya kalau memang disengaja tidak terpuji juga upaya dari Abesroni, tapi juga respon Essien juga begitu. Bungkus. Dua-duanya saya pikir melakukan kesalahan dalam hal ini. Abesroni juga harusnya lebih cerdas memahami siapa Essien ya. Bagaimanapun Essien adalah pemain dengan pengalaman yang luar biasa. Di sisi yang lain Essien juga harus menyadari. Dan tampak menangis tadi Abesroni dan karena aksinya bahkan diganjar kartu merah Bungkus. Di sebelah kanan inilah dia, ya Abesroni. Apa yang terjadi kita lihat? Ya, agak marah Essien ya. Iya, betul sekali. Karena tadi ya Abesroni seperti sengaja menendang bola ke arah Essien ya. Benar. Dan respon yang mengagetkan juga Bungkus. Iya. Tidak perlu seperti ini Essien ya. Bereaksi seperti itu tidak perlu. Meskipun memang terlihat ada sedikit unsur kesengajaan dari Abesroni, tapi Essien saya pikir sudah harus biasa menghadapi hal-hal seperti ini. Ya. Tapi ini seperti dia terhina kelihatannya Bungkus dengan aksi dari Abesroni tadi. Yang kaget kita adalah respon tadi. Iya, betul.